Oke, semuanya balik lagi sama gua dia di channel dia di Creator. Dan pada kesempatan kali ini gua bakalan main game Ori. Ya, main ya. Oh iya, itu ada judulnya Ori and the Will of the Wisps. Oke. Main di normal. Itu ya, teman-teman. Jadi ini dia ada kayaknya makhluk putih itu tuh namanya Ori deh. Iya, original. Cok. Bentar. Oh, udah bisa dijalanin, teman-teman. Swallow Nest. Siapa apa? Bro? Tungguin bro, dia mau nunjukin apa ya? Bisa always remember the day. Ini ke sih, ini ke kiri doang kah? Tapi ini makhluk-makhluk aneh-anehnya itu siapanya si Ori ya? Gak mungkin keluarganya dong. Bentuknya beda-beda aja. Aneh lagi. We name her Ku. Oh, bayi yang tadi lahir namanya Ku. Nah, ini nih Ku. Mau temenan sama Ori. Itu anjing, itu burung hantu itu aja nggak ada yang mirip sama ini makhluk dua. Bentuknya aja udah nggak jelas, cok. Memang memang makhluk hidup pas umurnya lagi segitu tuh ya lagi lucu-lucunya. Gue belum bisa jalan. Oh, oke, udah bisa. Eh, betul kita kemana nih? Kanan kah? Bentar. Gak ada misinya. Oh, sini. Oh, belajar terbang. Iyalah, dia ketakutan. Kan yang cuma bisa terbang dia doang. Masa lu mau terbang diajarin sama orang yang gak bisa terbang? Oh, mungkin ini keluarga angkat kali ya. Keluarga ketemu di jalan. Ada apa nih? Oh, makanan si burung. Ya. Lucu banget nih anaknya burung hantu. Eh, tapi dia oh cacat ya. Oh, sayapnya cacat tuh, teman-teman. Ya pantesan nggak bisa terbang. The sky called to her. Bentar. Ini maksudnya tuh manggil buat disuruh terbang atau dia udah mati? Oh. Kayaknya emang emang udah waktunya buat terbang kayak deh. Gak bisa nih. Tuh kan. Iyalah. Dan sayap sebelah kamu cacat, ya ampun.
Jangan bilang dia jadi menyendiri. Ya. Sedih, cok. Oke. Kayaknya kita harus nyamperin dia deh. Halo, burung hantu. Halo, beb. Beb. Halo. Oh, ini. Bro, kenapa, bro? Hidup memang seperti ini, bro. Tidak adil. Sedih kali dia ya, nggak bisa terbang. Kasihan. Kok gue diem aja ya? Apa emang begini? The answer lie. Jawabannya ada di masa lalu. Kalau gue nggak salah ngartin ya. Kita kemana lagi nih? Aduh. Her mother final gift. Ini ada apa, cok? Bentar-bentar, gue lupa deh. Ini gimana nih? Ah. Dia mau nyari apa nih? Ah, bulu. You gain new ability. Well, airborne, hold R1 to glide freely or ride wind currents. Boleh. Oh, ini. Yuhu. Burung hantu, aku membawakan hadiah untukmu. Hei. Tada. Tada, senang dong. Tada. Apakah dia bisa terbang? Sorry, sorry. Wih. Dipasangin bulu. Oh, bisa bisa terbang sekarang. Selamat, selamat. Kan baru pertama kali terbang, terjatuh, kocak. Ini kemana ya? Kiri terus kah? Oh iya. Oh salah, bro. Kanan. Ayo terbang. Oh ini. The sky was within the reach. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kan udah gue bilang. Eh bisa deh. Finally, dia bisa terbang.
Ini game tuh mengajarkan tentang ini, teman-teman. Gak apa-apa, kita semua berbeda, berbeda. Tapi harus saling menyayangi. Gitu. Keren, keren, keren. Gue suka. Ada pesan tersembunyinya. Kalau dari empat makhluk yang tadi kan bentuknya beda-beda lah. Tapi mereka berempat bisa saling menyayangi dan menjaga. Wah, itu keren, keren, keren. Pesan tersembunyinya dalam. Kita mau dibawa terbang kemana nih? Oke. Keren. Walaupun seharusnya dia juga salah. Ngapain burung hantu ikutan terbang sama soang anjing? Terus juga setahu gue burung hantu tuh menyendiri deh. Dia nggak mungkin terbang bareng-bareng sama kawanannya. Ya hujan dong. Ya, neduh dulu, bro. Basah. Waduh, 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 waduh. Ya. Ya, ya, kepisah. Ya. Kan terpisahkan oleh ini. Or survive. Cerita kita baru dimulai. Ya. Ya. Jangan-jangan di sini tempat kumpulnya para makhluk-makhluk jahat ya. BTW ini ori bersinar anjing ininya badannya. Ya. Set anjing. Ya. Ya. Ya, ori. Sabar ya. Sedih. Oke, ini lah. Life orb. Collect this to restore ori life. Oh, darah, teman-teman. Gue lo kemana dulu ya? Oh ya, oh itu terakhir ya, ntar. Weh, what the fuck, man? Anjing ngagetin, cok. Kesini dulu dulu kah? Hold. Small spirit like container. Spirit like can be treated to friendly creature for various item and upgrade. Oke. Okay. Oh, jadi kalau mau ke bawah, tekan bawah, terus mencet itu X. Oke, dapat darah lagi. Di sini ada apa? Tidak ada apa-apa. Oke. Berarti kita ke bawah. Yuhu. Yuhu. Bukan ke situ ya. BTW ini kita kagak ada senjata-senjata apa lagi gitu. Oh ada. Baru gua mau ngomongin. Sini bos, berantem dulu lah bos sama gua bos. Oke. Spirit like orb. Spirit like can be trade no friendly creature for various item. Oh ini yang sama aja. Ah.
Oh, berarti gue salah. Sini kah? Ini lumayan. Wait a sec. Kita ke oke. Oke, bener ya ke sini ya. Aduh. Ya Allah goblok anjing. Wah, siapa nih? Tuk. Oh, sorry. Squawk. What are you know? Not a monkey. Monkey. Not even from Niwen. Are you visit most land near and far and not seen your kind? Come from across the water, maybe. Oh, ini dia nanyain kunci ya? Kunci yang buat tadi ya? Well, whatever you are, I'm took. I'm wandering in this part. The better parts, at least. Oh, ini kayak merchant, cok. I'm taking shelter from that storm myself. But if you're thinking of going further, you'll have to get to that spirit gate over there. You'll need to keep tune. I happen to have one in my bag, and there another the cave to the west. Oke. Jadi satu kuncinya ada di dia ya. But our ring, it is job for someone more nimble than myself. What do you say? Ya enggak saya lah, bro. Barbarin. Mana musuhnya, bos? Kelamaan aja. Wah seru nih kalau udah dikasih senjata kayak gini mah. What the fuck man, gua nggak ngeliat. Oke, dapat darah. Ada lagi kah? Wah sokap nih. Ini pasti ngeselin. What the fuck man. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Kebuka sih, kebuka. Darah gua, cok. Energi orb. You found an energy orb. Collect this dirt. Collect this to restore or ori energy. Oh, yang biru itu ya, ya. Oke. Okay. Bentar, salah kayaknya. Yah, gue nggak punya itu lagi ya. Senjata gue hilang. Apakah ini? Oh iya benar. Keystone, are you used to open spirit gate? Different spirit gate may require a different number of keystone. Oke. Okay. Quest update missing key. Oh oke. Okay. Kita harus ketuk yang tadi ya, ke merchant. Berarti beda pintu, beda kunci juga teman-teman. Oke. Okay. Gue udah ke bawah belum? Oh belum ya? Oh yaudah apa? Mayan lah. Namain darah dikit. What the fuck? Halo Tuk, ini dia. You're a back-ended Kislin, I see. Yeah bro, I got it. Here, one more for your trouble. I'm ever bird of my world. Oke, okay, keren bro, lu bro.
Jadi dia tuh burung yang tidak pernah ini melanggar kata-katanya. Jadi dia burung sejati, bro. No, I can continue my wandering through new and lost wonder before we lost anymore. And you can carry on with or whatever is you're doing. Good luck. Thank you. Okay, Duk. Thank you, Duk. Bye-bye. Berarti kita harus ke pintu yang tadi ya. Ya gak sih? Harus segitu. Mana pintunya? What the fuck, man? Anjing tuh apaan, cok? Gede banget, cok. Jangan bilang. Wah, ini kocak sih kalau baru main udah ketemu itu makhluk. Ke bawah ada apa? Gak ada apa-apa. Lanjut aja. What the fuck, anjing? Cok. Kabur, Ori. Kabur, 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 kabur. Corang anjing gede banget, cok. Lawannya yang seukuran lu lah, anjing. Ngedon apa gimana, bos? Wah, si ngentot. Apa? What the fuck, man? Wah, mampus. Oh, jatuh lu, jatuh lu, jatuh, jatuh. Gokil anjing. Baru main gua. Ini ngelihat misinya di mana sih? Gua lupa deh. Nggak bisa ke situ, jadi gue harus kemana nih? Apa yang ke bawah ini? Ya, cowok gue kagak ada senjata tuh, kayak, aduh. BTW ini kemana ya? Okay. Jadi ini tempat apa? Ori kita kenapa nih? Dikasih kekuatan kah? Waduh. Tiba-tiba langsung lemes dia. Waduh, waduh, waduh. As an ancient like I want can. Naruhan gumun sok. Oh, nama makhluk aneh yang tadi ya, Naru dan Gumun. Kasihan banget sih. Dia nyariin keberadaan Ori sama burung hantu itu. Gue lupa lagi nama burung hantunya siapa. Ya, sedih cow anjir. Wes, ada binatang apa tuh? Ini binatangnya jahat apa baik ya? You are not like the other.
Yes, bro. I'm a fucking special. The tree remembered. I know. It glow. It has shared its memory with you. Spirit Age. You gain a new ability. Hold L1 to ascend to X, Y, or B and unless combo attack. Okay. Now use the leg we went to see. Boleh. Dipakai mau buat apa? Buat ngebunuh lo. Boleh. Wih, jangan macem-macem lo karang sama gue, bos. Gila, gue udah punya senjata nih, bos. Waduh, gokil. Sini, bos. Enggak ngedon, anjing. Oh, lumayan. Oh, lumayan. What the fuck, man? Ih, apaan sih? Goblok. Lagi lu juga mau, sini bos. Coba bingung objektifnya tuh apa ya? Ustar gak mungkin. Navigate. Bentar. Gue lupa lagi. Magnet, you gain a spirit shard of further away. Please, yeah, okay. Tadi mencet apa ya? Chat select gitu ya teman-teman kalau di controller PS2. Oke. Udah kepake. Kayaknya itu semacam pasif gitu deh. Lumayan ada darah. Darah, aku mau darah. Thank you. Ketemu lagi. Halo guys. The like listen to you, you must be a spirit. We mocky dot our spirit hot gun from never gonna away solo. Oh yeah, you seek someone we know offender. Oh. Berarti Ori ini the chosen one. Find Kualok. Oke. Jadi itu ininya ya. Apa sih namanya? Misinya itu. Objektifnya. Jadi kita harus kemana dong? Gue rada bingung. Itu gak bisa, Aston. Oke. Kita ke bawah dulu. Bisa ke bawah gak sih?
Kayaknya nggak bisa. Bentar. Iya, ntar gue lihat. Sebenarnya lewat sini juga bisa deh kayaknya. Gak ada apa-apa kan? Oke, kita tinggal lihat. Find Kuala. OTW. What the fuck, man? Jatuh lagi. Tuh, kita kayaknya itu harus ke sana ya. Salah ya. Ini bisa anjing kocak. Nah. Nah, ini habis dari sini. Wah, linglung gua. The lake from well runs all through Newen. Jadi ini tempat. Oh ini game save ya. Oh gitu. Oke temen, kalau kayak gitu kita videonya cukup sampai di sini aja. Besok kita lanjutin lah ya. Kita bakalan nyari si Kuolok mana nih? Nah itu find Kuolok. Thank you yang udah nonton sampai menit ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.